معهد البلدان القدير الأستاذ دكتور محمد زواوي بن محمد yang berusaha terkena-kena Fadidi Anwar bin Abu Samah Julian menerusi Masjid Al-Allah Peris Pakbu Pengkalan Budara Bumpedak pegawai-pegawai kanan ahli-ahli koriah koriah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dari Pak Kurnia malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita berkumpul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Hari ini dapat kita sama-sama bersalawat kepada ramai seterusnya dapat solat berjemaah, kemudian majlis kita diisi dengan ceramah di mana ceramah ini disampaikan oleh Ustaz saya perkenalkan Ustaz Ciputan. Kita pada hari ini, beliau telah datang. Tapi yang ingat, ingatlah. Telah datang kali kedua atau kali ketiga. Beliau ialah Ustaz Dr. Muhammad Zawawi bin Muhammad, bertugas sebagai pegawai JECOF dari Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah. Dilahirkan di Tanah Merah, Kelantan. Merupakan imam masjid mungkin pada siang Tanah Merah, merupakan panel agama radio Kelantan FM. Beliau mendapat ajaran tertinggi University Jordan, kemudian Master Universiti Melaya, kemudian PhD di Universiti Malaysia Kelantan. Dengan tanpa membuang masa lagi, maka majlis menjemput serta mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi bin Muhammad untuk menyampaikan ceramah beliau. Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayh. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yirda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah bainana wa bain qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis yang Ustaz Mukhtar yang berbahagia Kolonel Saiful Azwar bin Arifin UDM Komander Pangkalan Udara Kom Kedah yang berbahagia Lieutenant Kolonel Rafidi Anwar bin Abu Samah UDM Pengerusi Masjid Al-Raudhah Pangkalan Udara Kom Kedah yang berusaha Major Anwar bin Mazin Pegawai Agama Pangkalan Udara Kom Kedah yang dihormati pegawai-pegawai kanan, pegawai hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali kita marilah merafakkan rasa syukur kepada Allah. Kenapa tuan-tuan, kenapa malam ini kita kongsi sama saya, kita sentuh hati kita sikit ya. Kita sama-sama merenung istimewa kita di sini.
Kata seorang alim ulama, bangkit saja daripada tidurmu jangan lupa puji Allah. Kenapa? Sebab mulahir-lahir sahaja kamu berada dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa untungnya? Kenapa hebatnya? Apa istimewanya umat Nabi Muhammad? Umat yang ditulis, dicatat dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tak pernah ada dalam umat-umat lain kecuali umat Nabi Muhammad diperincikan. Diperjelaskan tentang ummah. Sehinggakan Nabi Musa alaihi salam pun terasa. Ya Allah, alangkah baiknya aku jadi umat Nabi Muhammad. Cuba bayangkan tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah sekalian, Allah sekalian. Nabi Musa AS, apabila dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Sinai. Di Bukit Tur Sinai. Dia terpaksa fakhla' na'laik. Buang sepatu kamu, buang kasut kamu, buang selipar kamu. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Kamu berada dalam satu tempat yang istimewa. Maka Nabi Musa buang. Nabi kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama pun hebat. Nama dia Muhammadun. Kata ulama memberi erti tiga. Mim, ha, mim, dal. Apabila malaikat sujud kepada Adam, simbol yang disujud itu simbol apa? Simbol apa tuan-tuan? Simbol mim, ha, mim, dal. Kita sujudkan super. Kenapa? Pada masa itu dikening Adam alaihi salam sudah tersinar cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, alhamdulillah, syukur kepada Allah kita lahir-lahir daripada umat Nabi Muhammad, umat yang paling istimewa di hari akhirat. Kenapa istimewa tuan-tuan puan-puan muslim-musliman rahimakumullah? Sebab di hari akhirat umat lain tidak boleh masuk syurga. Umat lain tak boleh nak masuk syurga. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sakit, dan diriwayatkan sehari sebelum dia wafat. Setengah riwayat mengatakan saat dia nak wafat, ketika sebelum dia datangnya malikil maut. Datangnya malikil maut jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malikil maut datang. Sebelum itu Allah wahyu, wahai malikil maut, turunlah kamu ziarah Muhammad. Kemudian tanya dia, sama ada jumpa aku atau tidak. Dua saja syarat ziarah. Pertama nak ziarah, yang kedua cabut roh. Cabut roh Nabi. Dan kita kena faham, tidak ada Nabi yang ada kubur secara jelas. Nabi Adam, mana kubur dia? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, mana kubur dia? Waktu kata sini, waktu kata sini. Tapi Nabi Muhammad, kubur dia berada di Madinah Al-Munawwarah. Antara kubur Nabi dengan mimbar Nabi, itu satu raudhah min riyadil jannah. Seolah-olah waktu syurga wak letak atas dunia, syurga sebutin satu juzuk kubur. Berkat tak berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taniah saya ucapkan kepada petabik UDM, kerana boleh buat sambut makhluk. Kita selawat Nabi. Ada orang selambut makhluk, tak boleh selawat Nabi. Kita boleh selawat Nabi. Nabi kalau kita selawat setara mana tuan-tuan?
Nabi kalau kita selawat, setara mana? Nabi dia naik darjah dia apabila umat dia selawat pada Nabi, dia naik satu darjah. Berapa bilion, berapa trilion umat Islam? Tiap kali kita asyhadu an la ilaha illa azan, satu martabat Rasulullah naik. Sebab itu maqam Nabi dia panggil maqaman mahmuda. Tidak ada seorang pun yang boleh dapat level maqam mahmuda kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mak Nabi Muhammad hebat. Kuntum khaira ummah. Kamulah sebaik-baik umat. Tak ada umat lain. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila Allah SWT pesan kepada Malikul Maut, hai Israel, pergi jumpa Muhammad. Kirim salam, aku kirim salam kat Muhammad. Bagi tahu pada dia bahawa kalau dia nak kekal, dia nak duduk hidup lagi, biarkan dia. Syarat pertama, wahai Malikul Maut, kamu nak cabut roh dia, pastikan dia izin terlebih dahulu. Kita berapa kali Malikul Maut tengok kita? Berapa kali? Tak tahu. Tuan-tuan, siapa-siapa menghadap wajah dia ke kiblah, di situlah Malikul Maut tengok. Tak usah bimbel lah. Dia sekeng awal. Zup. Sekarang ni guna bak, dia panggil bakut macam-macam, scan macam-macam, pah zup, nampak lalu bila nak mati. Tak so bimbing malaikat nak buka kita, so lambat el selah selah dau. Zaman lo ni semua zaman digital, zaman digital, scan zup lalu lalu dah. Tak so bimbing malaikat hebat lagi, ciptaan Allah hebat lagi, ilmu Allah hebat lagi, pah kita balik ke perkara arah kiblat, zup tubik lalu. Berapa hari boleh mati, berapa saat, berapa cubik dengan second, tubik lalu. Malikul Maut melihat kita setiap kali wajah kita menghadap ke arah kiblat. Sebab itu kita semaya arah kiblat ni kohor takut. Ni kohor arah kiblat, kohor nak garu tepat nak gata tu, nak garu sebelum ni tak gata dalam semaya jadi gata. Apa jadi gitu? Tak nampak. Okey? Kita tengok. Jadi Malikul Maut Israel. Beri salam. Turun Malaikat Israel menyamar manusia. Dan Fatimah pada masa itu berada tak kenal siapa dia sebab sahabat Nabi. Dia kata assalamualaikum ya ahlun Nabi. Dia beri salam kepada ahli keluarga Nabi. Jawablah Fatimah, waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Dia tanya soalan. Tak boleh. Rasulullah sedang sakit. Aku tak izinkan kamu masuk. Suara dia bertukar. Minta izin tukar. Bolehkah aku masuk? Apabila disebut kali kedua, bolehkah aku masuk? Jantung Fatimah. Oh. Siapa kan ini? Kocok. Kita ni dekat nak mati. Rekahlah. Jodoh. Dekat nak mati mudah. Dia ada isyarat. Isyarat. Kata alim ulama, isyarat di mana? Pusat. Ada pusat belakang dah. Kalau dia tak ada pusat, tak pernah sabuk, tak ada pusat. Dia 40 hari kita nak meninggal dunia, dia bagi isyarat sama pusat. Lepas waktu asa kita tekan ibu jari. Okay. Dia tendam. Bup. 40 hari. Tak usah buat, tak takut. Anaknya tak ini ni. Ambo tak buat. Kata alim ulama dalam kitab At-Tadhkirah, dia kata 40 hari. 40 hari sendi dia mesel sendi. Kita ada wah-wah sendi. Bulu rumah dengan bulu rumah mesel.
Kita jumpa mula dah. Kita yang tak khabar. Sebab itu kadang-kadang orang kecek, dia tak khabar, dia kecek gapo. Apa ada ni amat tak ada dah, lagi jauh. Eh. Dia tak khabar, mulut dia tempoh tu begitu. Tak khabar. Jadi, apabila terdengar suara yang terkejut, Malikil Maut mengeluarkan satu suara yang menyebabkan jantung Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bergoncang. Goncang tak boleh nak buat ketar. Tak boleh nak goyak gapo dah. Nabi kata, Fatimah, siapa di luar? Nabi dengar. Ada seorang lelaki, ya Rasulullah, aku pun tak kenal. Dia bagi salam nak masuk, aku ayat dah. Dia ni nak masuk juga. Wahai Fatimah, masuk. Berilah dia masuk. Itulah Malikil Maut. Selamat. Tamu cerita ni sebab kita penghujung. Malikil Maut. Masuklah Malikil Maut. Masuk. Apabila masuk Malikil Maut, dia beri salam kepada Rasulullah. Rasulullah pada masa itu, dia pakai sakit di kepala Rasulullah. Kenapa Rasulullah sakit? Nabi pernah cerita kepada sahabat. Sebab seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang uji Nabi. Dalam kitab-kitab dia terdahulu cerita bahawa kalau dia ni seorang Nabi, aku beri racun kepada makanan, makanan akan berkata-kata. Dia tanya Rasulullah, ya Muhammad, aku nak bagikan kepada kamu, nak buat kamu kambing golden, BBQ, kita bunyi kalau kambing ni kan, mana-mana majlis kan, situ lah dia Q-nya. Loh, bertunggu pernah kata kan? Ha? Sanggup tunggu. Nah, dia tanya, ya Rasulullah, aku nak buat kambing ni, munamin, nak juga, dia selalu kata, mana kak bahagia yang kamu suka, ya Rasulullah, mana? Oh, Nabi kata, pohon di sebelah belakang. Terima kasih dia, Rasulullah, kejap lagi aku bakar, buat mari kamu. Dia pergi bakar. Dia pohon lelaki Nabi, sahabat Nabi. Nabi makan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, basmalah itu jangan kita tinggalkan, tuan. Mana-mana satu amalan yang kita buat atas dunia, kita tinggal basmalah, fahuwa ajzam, terputus daripada pertolongan Allah. Maksud orang ni tak perlu kepada aku. Nak ambil apa sekalipun jangan lupa dengan basmalah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kenapa? Sebabnya ini besar sangat-sangat. Basmalah ni dalam 30 juzu Al-Quran, 114 surah. Jantung Quran itu duduk di surah Yasin. Nama Nabi kita nama Muhammad. Apa makna Muhammad? Terpuji, dipuji, berhak dipuji. Sebab itu orang kutuk Nabi, tapi nama Nabi terpuji dah. Dia secara automatik saja dia jadi terbatal, bahawa macam mana orang terpuji sifat macam ni. Sebab itu akhlak Nabi akhlak yang terpuji. Orang nak bunuh Nabi, tak pernah pun Nabi acukan senjata nak bunuh dia. Tak ada. Bahkan Nabi dengan sompah santun, aku maafkan kamu. Orang nak bunuh, tapi Nabi akhlak, Nabi akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan kamu ya Rasulullah, Allah puji Nabi, akhlak Nabi Allah puji. Allah rakam dalam Quran dengan wa innaka. Innaka bahasa Arab dia adalah kata penguat. Innaka, demi, sesungguhnya wahai kamu, la'ala, penguat kali kedua, iaitu akhlak kamu benar-benar adalah yang paling puji. Bagaimana orang Yahudi tadi nak bunuh Nabi, bagi ke Nabi, Nabi ambil. Nabi kalau hadiah, Nabi ambil. Kalau sedekah, Nabi tak ambil. Pernah diuji oleh Salman Al-Farisi. Nak kenal Nabi betul-betul ke tak ni? Kata seorang padri, kalau nak kenal Nabi yang akhir zaman, dia tidak ambil sedekah,
diambil hibah, ambil hadiah, diambil hadiah. Mungkin ingat malak kalau membawa buah kurma kat dia, masa tu dia cari seorang nabi nak peluk agama yang agama benar. Dia 10 orang padri di bawah dia, dia duduk di bawah 10 orang padri situ hijau nak cari orang nabi yang benar-benar. Akhirnya seorang padri yang terakhir kata, kalau betul-betul nak cari nabi, kamu pergilah ke kota Mekah, kamu pergi cari di sana dengan sahabat dia, kamu halalah buah kurma. Mengata ni ambil, ni hamba bagi, ni sedekah. Dia ambil ke tak ambil? Kalau dia tak ambil, itu tanda pertama bahawa dia itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Farisi pergi. Tuan, saya bagikan semua ni, setala ni, setala ni, sedekah untuk tuan. Nabi kata, wahai sahabat, jom makan. Kamu semua makan semua. Nabi tak jamah satu pun buah kurma. Semua kata, ah, ni dah Nabi ni. Nabi dah ni. Nabi ni. Kali kedua, dia ambil pula di sebuah. Ni saya nak bagi hadiah kat tuan. Oh, Nabi kata hadiah. Okey. Wahai sahabat, jom kita makan sama saya. Nabi makan. Maka Salman Al-Farisi mewarisi sifat Nabi, walaupun dia seorang gubernur, sifat dia zuhud, 12 tampalan. Perhatilah tuan-tuan. Bagaimana seorang Yahudi tadi beri kepada Nabi, Nabi pun makan. Apabila makan, dan saya jangan lupa, apabila kita nak kecap apa-apa yang Allah SWT bagi pada rezeki pada kita, nak buat satu pekerjaan, jangan lupa dalam basmalah itu 114 surah, jantungnya duduk di Yasin, dan nama Nabi kita 101 nama. Bukan satu je nama Nabi, nama Nabi kita 101 nama Nabi. Kalau kita pergi ke Madinah mengadap ke kubur Nabi, di belakang itu mengadap ke arah kiblat, ditulis di sana itu adalah nama Nabi. Berapa? 101 nama Nabi. Yasin, yang kita baca surah Yasin. Berapa orang yang selawat apabila baca surah Yasin? Itu nama Nabi. Kalau kita tak selawat, eh ustaz, tadi saya selawat. Itu selawat majlis, pembuka majlis. Al-Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina. Itu buka majlis. Sekarang apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena, kenapa? Kena selawat. Beradab dengan Nabi mesti sallallahu alaihi wasallam berselawat. Yasin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu cara kita selawatkan Nabi. Itu cara kita selawatkan Nabi. Jadi itu qalbul Quran. Seperti Al-Quran tu jantungnya di Yasin. Dalam surah Yasin ada jantung dia di mana? Salamun qawlan min rabbir rahim. Tuan-tuan, saya bagi tip hari ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan nak memandu kenderaan, nak naik kenderaan, motosikal, basikal, mana-mana basikal, kenderaan, pegang saja steering sebelum hidupkan enjin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Baca 7 kali baru hidupkan enjin. Perjalanan tuan-tuan tidak akan celaka. Mana-mana musibah, Allah bajah, Allah biar, Allah biar, Allah biar. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, bukan nak bayar. Ambo tak bagi nak berat-berat, ambo bagi nak gengge-gengge. Nak gengge-gengge pun tak ada nak buat. Takut tak jadi. Nah. Jadi baca 7 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir. 7 kali baca, start injil, jalan. Selamat. Walaupun kita nampak benda itu memang nak besi, itu kita nak bahaya, tapi Allah rebah segala-galanya. Baca tuan-tuan, saya bagi ijazah
tak perlu minta ijazah, saya sudah bagi. Saya sudah bagi. Baca. Jangan berat sangat nak baca. Kita perjalanan kita naik saja berisiko. Siapa yang boleh menyelamatkan kita? Allah. Allah yang boleh menyelamatkan kita. Nabi makan. Dalam itu jantung. Dalam semua ayat Al-Quran itu terangkumnya dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah. Empat tempat yang iblis, iblis menjerit sekuat-kuat hati dia. Satu, setelah dia dilaknat. Kedua, setelah turun daripada ke bumi. Ketiga, apabila lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi kita, dia naik di atas bukit. Dia berteriak dengan teriakan yang sangat dahsyat. Sehinggakan anak-anak buah dia, kuncu-kuncu dia, bos. Amba nak tanya, kenapa bos menjerit kuat sangat pada hari ini? Mu tak tahu tak? Muhammad sudah lahir. Apa yang kena dengan Muhammad, bos? Mu kita tahu. Muhammad ini adalah terlalu istimewa. Hari ini kita nak suruh orang masuk neraka ramai. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia boleh keluarkan umat dia daripada neraka. Nabi Adam tak boleh nak keluar daripada neraka. Nabi Nuh umat dia tak boleh nak keluar umat daripada neraka. Nabi Muhammad dia boleh keluar mana-mana umat daripada neraka. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita. Kalau kita faham amat bertuah kita. Tuan-tuan kan pernah dengar. Nabi pernah bagi minta syafaat kepada Allah. Syafaat yang tak pernah ada pada orang kafir. Nabi minta kepada siapa? Bapa saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib tidak mengucap dua kalimah syahadah, tuan-tuan. Kunci syurga memang tak dapat dah dibuka oleh Abu Talib. Seindah mana, sehebat mana, semasyhur mana kita, setinggi mana pangkat kita, kayanya kita, hebatnya kita di dunia, tapi kita tak pernah mengucap dua kalimah syahadah, tak jumpa kunci syurga. Kita tak jumpa kunci syurga. Apabila baca asyhadu an la baru ada kena kunci. Tapi syurga tetap tidak akan terbuka. Hatta sehingga datang Nabi Muhammad duduk pintu syurga. Mana Nabi Adam? Mana Nabi Allah lain-lain? Belakang pada Nabi. Pintu syurga tidak akan terbuka sekali-kali. Walaupun Nabi lain pergi, tak ada yang boleh pergi mula-mula sekali pintu syurga. Nabi beri salam, assalamualaikum. Maka jawablah khazinul jannah, penjaga syurga, man anta, mu siapa? Tanya direk. Ana Muhammad, saya Muhammad Rasulullah. Aku diperintah daripada Allah, tidak diizinkan untuk membuka syurga ini sehingga hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hadir dulu, tuan-tuan, barulah Nabi lain boleh masuk. Nabi lain boleh masuk, boleh naik, Nabi boleh masuk. Kalau tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Saleh, umat Nabi Allah Ayub, umat Nabi Allah Isa, Nabi Musa, dia boleh masuk syurga? Tak boleh. Amal ibadat walaupun 1000 tahun, tak boleh masuk. Melainkan umat Nabi Muhammad, oh, 3 kaki, 1 dalam syurga. Oh. Baru lepas masuk, masuk, masuk umat Nabi Muhammad, seluruhnya masuk dalam syurga. Yang berdosa di azab, barulah umat lain, nyoh, 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 buk, boleh masuk dalam syurga. Itulah Muhammad Rasulullah. Kita bukan hanya sekadar selawat, tuan-tuan. Kita bukan hanya sekadar selawat untuk Nabi.
Tetapi di sana itu kita kena faham, dunia kita hari akhirat kalau tanpa Nabi kita gelap, tuan-tuan. Pernah satu ketika, nanti saya cerita habis-habis dulu. Orang Yahudi ni macam mana dulu? Orang Yahudi. Nanti saya nak cerita. Nabi makan, tuan-tuan. Ya Allah. Nabi makan masuk dalam mulut dia. Nabi kunyah. Kunyah. Suara daging itu berbunyi. Qah. Bahasa Arabnya pah, qah, qah ni kah, kah, kah. Muntahkan wahai Muhammad. Oh. Pah. Orang Yahudi terkejut. Nabi. Sahabat pegang nak penggal kepala. Nabi kata sabar. Nabi tengok sahabat, seorang sahabat sudah meninggal dunia. Kena racun. Tempat Nabi ini paling banyak dibubuh racun. Paling banyak dibubuh racun. Kita mana racun, tuan-tuan. Orang pernah dalam kitab Tafsir Ar-Razi cerita. Orang pernah cabar. Siapa dia? Khalid Al-Walid. Khalid. Mau masuk Islam ni. Betul ke agama mu Khalid? Khalid kata benar. Agama tidak ada agama melainkan agama Islam. Agama yang benar. Kalau betul Khalid, agama Islam benar. Mumin racu ni. Aku masuk Islam. Siapa dia berani buat? Ustaz tak berani. Kalau main jawab macam dia berani. Siapa dia berani buat? Khalid Al-Walid pamit pun. Apa dia buat? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tak ada mudarat apa-apa. Orang itu pun menduduk Islam. Benar. Kita tak ada berani. Sebab dia yakin segala-galanya milik. Sebab dia berpegang kepada Allah. Jadi pegahlah. Tengok sahabat Nabi yang lain sudah meninggal dunia, terbaring di situ. Tengok orang lain nak penggal kepala wanita Yahudi. Nabi kata sabar. Aku nak tanya sepatah kepada dia, kenapa kamu buat begini kepada aku? Membubuh racun banyak ke aku? Kenapa? Dia kata, ya Muhammad, aku diberitahu dalam kitab-kitab terdahulu, kalau kamu seorang Nabi yang benar, pasti kalau dibuat racun, makanan itu akan berbicara. Sekarang aku yakin kamu ni Nabi yang benar. Subhanallah. Nabi kata, kesan daripada itu aku boleh merasai sakit kepala. Nabi sakit dalam satu riwayat menyatakan 18 hari. 18 hari. Dan Nabi ni sifat dia Allahu Akbar, Subhanallah. Suka sangat-sangat tolong orang, memaafkan orang. Dan setelah Nabi ni wafat, pernah satu ketika Abu Bakar tanya Aisyah, Aisyah, nak Nabi buat ni kapo? Gak aku tak buat laginya. Senyum Aisyah. Ya Rasulullah. Wahai ayah, ada lagi kita dengan Nabi ya, ini rahsia. Ayaklah, ayah nak tahu rahsianya gini ayah. Sebelum Nabi pergi mana-mana tempat, keluar lepas maya, Nabi ambil 10 buah khemur. Nabi pergi kepada seorang Yahudi yang buta mata. Orang Yahudi buta, buta mata, duduk ujung bandar, ujung kampung. Gi dia ada sana. Cok ditunggu sama. Mai kat aku lah. Aisyah. Buah kemo, aku lagi. Mohon syok. Dia gi sampai sana. Jalan saja bunyi tanpa kaki kerak. Kerak kat dia. Ingat molek dah. Mu jangan dengar Muhammad dah. Muhammad tu teruk. Tak betul tu. Pala otak tak betul. Muhammad ni sihir banyak, bukan muka rapat kena sihir lambung. Dahsyat, jangan gini apa.
kita khabar Nabi mati dah 3 hari. Nabi sudah wafat 3 hari. Jadilah. Tak apalah. Kita apa? Mari terima kasihlah mari. Dia tak khabar, boleh buta. Abu Bakar pun ambil buah kemo. Suap dalam mulut dia. Terima kasihlah. Mu siapa? Orang sekala lah, kata Abu Bakar. Lawak orang sekala. Orang sekala mari dia pegang tangan aku, dia cium aku, dia tepuk atas. Kalau bapa ni atas bahawa aku, kalau kaku. Lepas tu dia buah kemo ni, dia buat butir dulu. Butir ni penyek. Paru suap mu ni dengan butir-butir ni. Mu siapa? Tengok lembutnya hati Rasulullah yang orang ini kutuk. Cuba kita orang kutuk dalam Facebook, apa kita balas? Nah, hampir binatang dalam hutan sebut. Tengok akhlak Nabi. Akhlak Nabi ni tak boleh nak tanding. Akhlak Nabi ni sehingga ada seorang yang mana pada Rasulullah yang nak tatu itu baru gitu. Seorang perempuan ada orang angkat pedang kat Nabi nak bunuh Nabi. Pegang pedang Nabi duduk di bawah satu pokok. Ya Muhammad, siapa yang boleh tolong kamu? Apa ucapan Nabi? Allah. Bok jatuh pedang. Nabi ambil pedang. Siapa boleh tolongmu? Tak ada Muhammad. Balik Nabi kata. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan di mana-mana tempat semua kenal dia. Hatta seekor biawak. Dok, biawak pasir. Kita punya dok ke suka lah minyak dok Soho. Tu, di Mekah minyak dok ada ke? Bisik dengan tu Arab. Orang Tino duduk sebelah. Tak sempat dengar kau orang Tino. Kasi kita minyak dok ada ke? Minyak dok. Minyak biawak pasir. Mungkin meja Anwar ni dia biasa dia benar. Dia dengan dok dia minat benar ni. Dia tahulah, dia mesti dia tahu. Jadi Nabi lalu pada seorang kafir. Muka Muhammad. Ya, saya Muhammad. Allah nak mengaku Nabi deh, mu deh. Aku Nabi. Nabi kata, kalau betul-betul Nabi, aku ada bewok. Bewok ni kalau mengaku mu Nabi, aku mulut sedap. Nabi kata, mana bewok tu? Bahasa kita orang kata. Tak sedap bunyi bewok dah. Kalau dok ni bunyi lembut sikit. Tapi memang bewok. Mana bewok tu? Mana dok tu? Dia pun ambil dari jubah dia. Waktu pergi bewok. Bewok. Bewok pada dok lah. Tak sedap. Dok pun tengok Nabi. Ruh tunduk. Pala. Aku bersaksi kamulah Rasulullah. Allah. Muhammad mu ni sihir begitu mu. Pah kotak aku mu sihir. Kalau aku dekat dengan mu lagi, gak kena sihir aku. Aku tak sihir, balik. Tak ngaku pasu dah. Semua haiwan, semua binatang kenal Rasulullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Lepas solat dia berdoa bermunajat pada Allah. Datang Saidina Abu Bakar sebelah kanan, datang sebelah kiri Saidina Umar, Uthman. Saidina Ali tak ada masa itu. Nabi pun ambil 7 biji anak batu di hadapan dia. Anak batu. Pas Nabi putak sa. Subhanallah. Apabila subhanallah, saya nak bagi tip yang kedua. Tolong baca. Bangkit daripada tidur. Tuan-tuan, kalau boleh bangkit daripada tidur selepas kita ucap alhamdulillah, tolong baca subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila baca 33 kali, tuan-tuan akan diangkat satu penyakit dipanggil angin ahmar, stroke. Diterkena siapa?
bangun daripada tidur, sebelum berdiri, bangkit pada tidur sebelum berdiri. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana insyaallah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pegang orang-orang lu ala ke bawah, lepas sudah tu ambil di kepala lu ala ke bawah, seolah-olah kita tak sewi benda temari. Bermula di kepala, kemudian tangan bawah, sampailah kaki. Bangun dah, pergi ke tandas untuk ambil wudu. Baik, kamu rakyat ni rakyat boleh buat tak boleh, bagi payuh buat ni. Jangan, kalau lekat insyaAllah, alhamdulillah. Okay, kita balik semula. Batu tadi bertasbih. Subhanallah. So, ambil batu kedua. Subhanallah. Batu ketiga tasbih. Empat tasbih. Lima tasbih. Enam tasbih. Tujuh tasbih. Tu atas tangan Nabi. Nabi pindah tak tangan Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Lepas tujuh-tujuh tasbih belakang, Nabi ambil tangan Abu Bakar, pindah kepada tangan Sayyidina Umar. Subhanallah. Subhanallah. Pindah. Pindah. Buat kepada Osman, pindah. Ada sahabat lain ke belakang. Nabi tak bunyi. Kerana apa? Itulah khalifah Islam. Khulafaur Rasyidin. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Nabi seorang yang mulia. Seorang mulia. Kita kena kenal Nabi lebih hakikat. Saya cerita tadi, kita hampir bagaimana Nabi ini mulia sehingga Nabi Musa minta pada Allah nak jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa akhir zaman. Nabi Isa diangkat ke langit, akhir zaman turun. Turun nak bunuh Dajjal. Dajjal sebelum hari kiamat, selepas wafatnya Nabi, yang mengaku Nabi 30 orang yang akan mengaku Nabi. Baru berlakunya kiamat. Baru turunnya Dajjal 30 orang. Bila cukup 30 baru diturun Dajjal. Kalau tak cukup, tak turun lagi Dajjal. Dajjal Nabi Isa bunuh di mana? Di Palestin, di Manaratul Baidha. Satu tiang yang berwarna dia putih tu dibunuh di sana. Siapa lepas dibunuhnya Dajjal? Nabi Isa alaihissalam nak sembahyang dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tolak Nabi Isa, minta maaf. Nabi Isa pada masa itu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semaya lima waktu kena ikut syariat. Nabi penutup syariat, tak boleh nak tukar dah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat kita solat bagaimana? Agak Nabi-Nabi sebelum solat tidak ada rakaat. Sujud, qiyam, sujud, qiyam, sujud, qiyam, sujud. Syariat Nabi Muhammad qiyam rakaat. Qiyam rakaat. Batu baru sujud. Batu baru sujud. Betul, sujud ni tempat yang paling bahagia. Tempat yang hebat. Kita solat kan? Kita solat, kita tahiyat. Kita nampak simple, nampak sikit je. Tahiyat. Ashhadu an la ilaha illallah. Kenapa kita akan jari telunjuk? Kenapa kita akan jari telunjuk, tuan-tuan, puan-puan, tidak akan? Kalau tak ada jari telunjuk, terpotong jari telunjuk, tak boleh angkat dengan jari ni. Jari ibu tak boleh. Jari tengah tak boleh, hati tak boleh. Jari mani tak boleh. Kelingking pun tak boleh. Tukar tangan kiri lagi tak boleh. Kenapa jari telunjuk? Asalnya adalah semasa Nabi Adam alaihi salam. Nampak tak? Nabi ada nak tengok Nabi Muhammad, memang tak ada. Mana ada? Yang adanya Allah masukkan dalam tulang surbi Nabi Adam, zuriat akan datang. Nak tengok juga. Nak tengok juga.
Aku nak tengok Muhammad. Kenapa nak tengok Nabi Muhammad? Sebab di syurga tiap-tiap pokok ada Muhammad. Nama Nabi, nama Nabi. Sehingga Nabi Adam alaihi salam nak kahwin dengan Hawa. Nabi Adam bangun daripada tidur, di sebelah dia tengok Hawa. Hawa, ha, waf, alif, hamzah, Hawa. Apa kata ulama? Hayy, dicipta daripada benda hidup. Maksud daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam yang paling kebelaki, yang paling bengkok. Mana paling bengkok tulang rusuk kita? Atas ke bawah? Tak cek. Atas, tuan-tuan. Sebab dia tolong jaga hati kita. Orang tenor ni, isteri kita ni, dia kena jaga hati suami dia. Backup. Tu sebenarnya isteri. Jaga hati suami. Suami pun kena jaga hati isteri juga. Sudah lagu tak apa. No. Jaga. Tengok, saya tunjuk dah. Asal kejadian wanita bengkok. Jaga jantung, jaga hati pada suami. Sukanya suami kalau boleh jaga kumpul. Tu mesti. Nampak suami belok sikit, nampak tak betul. Dia wayak abang, tak molek bagi ni abang. Dia betul suami dia. Itulah isteri. Eh? Ni yang suami tak semayang. Abang tak semayang, tak semayang. Jom buat sopa dua kali lima. Ha, habis. Tak boleh abang, semayang lah abang. Dia marah tak apa, senyap lah. Kita suruh lah abang dia. Eh? Okay, kita tengok mana supaya kita nampak bagaimana adab Islam. Tak nampak, mana boleh nampak dalam tulang sulbi. Allah kata di akhir umat kamu, zuriat kamu yang terakhir akan jadi nabi yang terakhir, Muhammad ini. Oh begitu ya Allah. Tapi aku nak tengok juga cahaya Allah letak di kening Nabi Adam. Tak kening. Lepas tak kening itulah yang menyebabkan malaikat sujudnya. Yang iblis tak nak sujud sebab masa itu adalah silauan cahaya Muhammad dikening. Dikening Adam. Ya Allah, aku tak nampak cahaya. Ya Allah, izinkan pindahnya. Ya Allah, Allah pindah lebih telunjuk. Itu syahadu an la ilaha illallah. Disunatkan masa kita solat, kita tahiyat, kita tengok tempat sujud. Tapi apabila asyhadu an la ilaha illallah, akak mata kita nak pandang sana dah. Disunatkan pandang. Sebab itu orang mana-mana nak mengucap dua kalimah syahadat nak masuk Islam, kita kena akak. Akak jangan terunjuk, jangan akak lagi tengok. Ha, jangan terunjuk. Nak akak ibu jari dia tak boleh. Ha, orang selfie gini belakang selfie. Ni selfie gini belakang semangat. Ni. Orang lelaki boleh buat lagu ni, orang tino tak apa nak boleh ni. Masuk setuju dua ni bahaya. Nak beringat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Masa kita tadi. Kata dalam kitab Manatul Musalli, masa musujud, apabila kamu tengok diucap asyhadu alla ilaha illallah, maka matamu kena pandang di situ, kata Manatul Madrain, mak pandang di situ kamu dapat pahala sunat. Kalau tak pandang pun tak apa, tapi kalau pandang jangan kita bawa kepala, tak pandang mata sahaja, mata sahaja yang pandang. Ha, kita keling, kita nampak itu. Berarti insya-Allah la ilaha illallah dapat pahala sunat, sebab di sini asalnya. Berbalik kita tadi, supaya kita nampak siapa nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mari kita kasih kepada nabi kita, selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni masa apa, nak ambil ringkaslah, ambil masa malaikat Israel datang, ya, kita sambung situ balik. Jadi Israel pada masa itu tengok nabi duduk jauh, tak banding dekat. Nabi tanya, hai Israel, kamu datang ni untuk apa? Dua perkara aku diperintahkan oleh Allah. Satu, nak ziarah kamu. Kedua, kalau diizinkan ambil nyawa, aku ambil nyawa. Kita tu hebat tuan-tuan. Sengsa kita, sengsa.
Sensor kita ni bulu rumah. Bulu rumah. Tuan-tuan jalanlah mana-mana tempat. Tepi kubur. Diri bulu rumah. Sensor naik dah. Maksud dia detect dah. Sudah ada makhluk Allah yang follow. Cuma kita tak nampak. Ada seorang sahabat Nabi minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak tengok makhluk halus. Ya Rasulullah, aku nak tengok makhluk halus. Jin ko, syaitan ko, aku nak tengok. Nabi kata tak salah. Mutak dia duduk. Ki lepas maya orang tanya pula. Aku nak ya Rasulullah. Aku nak tengok. Aku nak tahu setahu mana. Nabi kata tak salah. Takut mutak dia kan. Minta lagi. Nabi duduk. Dia duduk. Tak boleh nak duduk lah. Hak tu lagu tu, hak ni lagu ni. Dan jenis bentuk-bentuk jenis kalau jekin-jekin jenis bentuk ular, palau ular jenis patah kecil kadang-kadang jenis muka baik beruk, macam-macam pula tak nak cepat. Dia jenis bertanduk, macam-macam. Siang-siang main kita ada patah. Mari makan, kita makan macam kita makan tadi. Makan-makan ni kita ni. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana basmalah kita baca. Tulah. Nak kita makan. Tulah ayat. Tulah ikan. Tulah kambing. Tulah lembu dan sebagainya. Oh, jatuh. Baik jatuh ke? Kita habis makan. Oh, boleh lantuk siapa? Jin. Dia kedua. Sama ada jin Islam. Sama ada jin kafir. Maka jin kafir tidak boleh makan lagi makanan yang dibaca basmalah atas tadi. Dia jadi panah. Dia makan, dia netuk. Dia terbakar, maka dia tidak boleh makan. Sebab itu kalau kita baca basmalah bismillahirrahmanirrahim makannya, maka suka teramak-amak sukanya jin Islam. Beri peluang lah. Nah, sahabat kita. Berilah peluang sahabat kita. Macam. Jadi, lagi itulah keadaan. Oh ya Rasulullah, aku tak boleh nak semaya tak boleh. Dia bergayuk sana, bergayuk sini. Habis aku. Aku sokong, aku tunduk ni Rasulullah. Aku nak sujud di sengih. Gitu. Oh, tak boleh lampau lah. Walau ke mana? Kita yang tak khabar. Tak boleh makan. Sengih gitu lah ke mana. Nak makan, cokoh duduk depan sengih. Dia berubah-ubah makan gitu, kita tengok. Dia kecing gitu. Allah. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Begitu sekali. Ya. Bayangkan. Sebab itu kita kena baca basmalah. Sebab itu kita kena baca basmalah, ya. Itulah hamba nak bagi tip yang kedua. Tip yang kedua. Tadi berapa tip dah? Tak tahu lah. Tiga ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi mana-mana kedai, mana-mana tempat, ya. Mana tempat, ya. Kita tak tahu, ya. Dia ni orang yang mengamal santau ni. Dia setahun dia kena lepas. Tak kena siapa tak kira. Mesti. Jagalah kita nak makan mana kedai. Tuan kedai tu baik. Tapi orang yang mengamal ilmu santau, dia kena lepas. Dalam setahun satu dia kena lepas. Okey. Apabila kita nak makan makanan, lidah kita tak di langit, ya. Tak di langit. Tak di langit. Baca bismillahirrahmanirrahim idza ja, masa tu tak lagi suruh baca patut tak lagi idza ja anasullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lidah pun tak lagi, kita tak lagi tunggu panah loyo pedih tak sempat berlaku tu. Kalau tak ada rasa apa-apa, boleh makan, insyaAllah selamat. Itu petua alim ulama cerita kamu. Boleh buat. InsyaAllah. Hadirin, hadirat muslim, muslimat, rahimakumullah. Malaikat Israel pada masa itu jauh dengan Nabi. Nabi kata Israel, wahai malaikat, mananya Jibril? Jibril duduk di langit yang langit dunia. Kejap lagi dia sampai on the way. Apabila dia bicara, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Mak, datang Jibril. Nabi tanya dia, Jibril. Ya Jibril, apakah yang Allah
berikan kepada aku. Wahai Muhammad, sekarang ini pintu syurga semua sudah terbuka ke 8-8. Syurga ada 8 pintu ya, bukan 7, 8 pintu syurga, 7. Dan orang paling istimewa, dia boleh masuk ke 8-8 pintu syurga, ialah wanita yang taat kepada suami. Dia boleh masuk ke 8-8 pintu syurga. Okay. 8 pintu syurga terbuka. Seluruh malaikat di langit sedang beratur menunggu ruh kamu, wahai Muhammad. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit empat sampai ruh kamu. Bidadari semua sudah siap dengan perhiasan-perhiasan yang tak pernah dipakai, nak menyambut kamu, wahai Muhammad. Nabi senyap, apa lagi yang Allah beri kepada aku? Apa lagi? Seketika Jibril bercerita, wahai Muhammad, Nabi lain haram masuk syurga melainkan kamu dahulu yang masuk syurga. Nabi kata, wahai Jibril, itu untuk aku, wahai Jibril, untuk umat aku. Tengok, Nabi fikir tentang kita, Nabi fikir tentang kita. Kita nak selawat ke Nabi pun berat, tuan-tuan. Berapa kali sehari? Esok hari Jumaat, malam ni malam. Malam-malam Jumaat dah. Malam Jumaat. Malam yang Allah Subhanahu wa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, malam yang Allah kabulkan doa. Lebih-lebih lagi antara Maghrib dengan Isya. Apa kita tak baca Yasin selepas sembahyang Isya? Antara Maghrib dengan Isya itu terbukanya pintu langit. Apabila terbukanya pintu langit, kata ulama, itu tandanya doa diterima. Sebab itu kalau kamu nak buat apa-apa, buatlah selepas Maghrib. Ustaz, saya nak sembahyang hajat, ustaz. Kalau ustaz kuliah dah, lepas gorek nyanyolah ustaz. Nah, lepas esok juga tak ada ustaz, buatlah lepas Maghrib. Kenapa dah kita ramai-ramai datang, ada ustaz ngajar kuliah wanita, ustaz tak ada, kita semayang hajat. Semayang hajat lepas Maghrib itu baik sangat-sangat. Baik sangat-sangat solat hajat. Karena pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Sebab pintu langit terbuka, amba nak bagilah sikit tuan-tuan yang hadir di sini. Kalau lupa goreng, kalau tuan-tuan boleh, amba bagi banyak kan, buat nak mana boleh ya. Tak semua kita boleh buat, tapi kalau kita boleh buat hal ni, oh comel, kita boleh tiga kalau yang orang lain tak boleh. Nah, orang lain tidak akan dapat, kita boleh tiga kalau tuan-tuan antara Maghrib dengan Isyak. Itu tempoh dia. Kalau nak buat tak ada, tak sempat di situ, tak ada nak buat situ, tak sempat, boleh buat mana-mana tempat. Tapi kalau boleh situ lebih baik. Tolong biasakan diri, lazimkan diri, kata ulama, selawat Jibril. Mana selawat Jibril? Mana? Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Jibril. Kenapa dia bagi nama selawat Jibril? Kerana Jibril yang ajar Nabi Adam supaya berselawat pada Nabi Muhammad sebagai mas kahwin Hawa dalam syurga. Nak sentuh Hawa tak boleh. Adam nak sentuh Hawa, dengar satu suara, jangan kamu sentuh. Melainkan bayar mas kahwin. Kahwin dengan bayar mas kahwin. Berapa? Ada riwayat kata 3 kali. Ada riwayat kata 10 kali. Ada riwayat yang mengatakan 20 kali. Selawat Jibril. Nabi Adam tak pandai nak selawat. Maka Jibril ajar kepada Nabi Adam. Itu dipanggil selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Nak kita baca. Sallallahu ala Muhammad. Bukan solo,
Bahasa Arab ni tak ada lo. La. Sallallahu ala Muhammad. Okey, zaman dulu ke selawat. Marra wajhakayu. Saat ulu kayu nak bunyi. Tak ada kayu tu. Marra siapa-siapa yang melihat wajah kamu pasti dia ini bahagia. Sahabat Nabi tengok wajah Nabi bahagia kerana apa? Sebab cabi kita ni cantik sangat-sangat, comel, berseri-seri, bercahaya-cahaya. Ah, sahabat tengok tak ada apa pun. Ah, nanti yang mau cerita. Ah, kita pergi sana. Kita bawa cerita dulu. Satu, Allah ciptakan alam ini 100 kecantikan. 100 dirincinya. 25 letak pada alam ini. Kita tengok laut, comel tengok langit, comel tengok rumah, comel tengok bini, comel tengok isteri. Capo berlaku dunia ni 25%. 25%. Okey? 25% duduk di mana? Duduk di Nabi Allah. Ambil capu-capu-capu 25 di alam semua ni, duduk di Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sebitu orang tengok Yusuf jadi gila. Tak ada yang tak gila kecuali gila. Mak, makcik dia yang ambil dia sebagai anak angkat. Nabi Yusuf kan dijumpa dalam telaga kan. Orang buang dia, adik balik dia buang dalam telaga, jatuh. Amu tak ada sempat nak tengok situ. Dia jatuh tu dia sakit lutut ya. Jibril datang ajar satu doa. Ni orang sakit lutut gaut tu memang baik. Ha tu kena pergi rumah buat bisel, sekak apa tu ayah. Jadi rengkah eh. Jadi 25 tu duduk Nabi Yusuf ya. Duduk Nabi Yusuf seorang. Orang ramai Allah mesti top Nabi Yusuf. Sebab itu cantik sangat Nabi Yusuf. Orang yang nak tengok Nabi Yusuf tidak ada melainkan dia mesti pesona. Ma hadza bas illa malakun karim. Bukan manusia, bukan manusia. Ini malaikatlah. Dia potong tangan dia, jari dia jatuh ke tanah, dia tak perasan. Oh. Tak terasa macam terbiuh. Macam nyamuk. Tuh. Nyamuk gigit kita tak terasa. Sebab obat biuh dia 30 kali ganda. Mata nyamuk tadi 100 mata. Bukan sok kenapa begitu lah. Dia boleh. Kesel. Biuh dia tadi tak terasa. Pah, bau sakit baru terasa. Lepas tu baru terasa. Nabi Yusuf lalu depan wanita-wanita Mesir. Ha, bui apa kerak go. Tak khabar-khabar kerak tangis jalan dosa. Apa tak nak air dia pun nak. Kerak. Dalam Quran cerita kerak. Bukan bikin iri. Kerak ke. Tak perasa. Itu Nabi Yusuf cantik. Nabi Muhammad. Berapa cantik dia? Comel dia. 50%. Ha. Lepas tu lagu mana? Tapi dibalut dengan hijab. 10 hijab atas 50 tadi. Nabi Yusuf dibalut dengan 10 hijab, dibuka seluruh hijab. Nabi Muhammad 10 hijab, 50% dibalut-balut. Hanya buka satu hijab, 9 lagi tinggal. Tunggu apabila masuk dalam syurga. Ada viral lah ni kan? Cahaya. Dah. Cahaya Nabi. Tuan-tuan, tolonglah. Amun nak kasi dah. Begini. Kita kasi sama-sama. Jangan lepas peluang untuk ambil di hari akhirat. Di atas dunia, tolong kita buat diri kita persiapan kita jumpa Nabi. Setelah begitu, apa yang Allah SWT bagi kepada umat aku? Umat lain tidak boleh masuk syurga, malaikat umat kamu Muhammad, Nabi pun meredha. Aku puas hati Jibril, ya Mikail, wahai Israel, aku puas hati dah. Datanglah kepada aku, duduk di kepala. Nabi panggil. Izin nak cabut dah. Izin nak cabut dah. Masa tu Nabi, dada Nabi duduk atas. Pada Nabi tu atas dada Aisyah.
di tangan kami, tangan kami Nabi ada air Nabi angkat, basuh muka, basuh muka. Maka diizinkanlah, kata ulama, kita baca ayat Quran, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى. Allah akan beri kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu redha. Nabi Muhammad dia tak boleh lihat satu pun umat dia yang akan masuk surga. Mana-mana kedengaran umat dia masuk neraka, masuk neraka, umat dia masuk neraka, Nabi akan keluarkan juga umat dia itu walaupun sekali pernah buat baik. Tak pernah buat baik atas dunia, sekali je Nabi akan kehe ikhtiar untuk masukkan dia ke dalam syurga. Itu Nabi kita. Well, sehingga Nabi redha, Allah akan bagi di hari akhirat sehingga Nabi suka. Nabi redha, Nabi puas hati, puas hati dengan Allah gini. Sebab itu kata alim ulama, pernah diceritakan bagaimana seorang lelaki apabila dipanggil di malaikat seksa, malaikat nak angkat dia masuk dalam syurga, dia tanya satu patah perkataan, kamu kenal tak siapa Nabi kamu? Tak boleh rayak nama Nabi. Diseksa kali kedua, maka diangkat dia. Kamu kenal tak Nabi kamu? Tak kenal. Nabi kamu ada sahibul Quran. Oh, Quran. Nabi Muhammad pada masa itu di dalam syurga, dia ada lorong dia. Syurga ni dia pintu, boleh tengok ahli neraka dia kena azab. Ada dalam syurga dia boleh lihat ayah dia, lorong untuk melihat ayah, wajah dan anak dia, dia boleh lihat. Dia ada pintu tertentu. Pada masa itu Fatimah lalu melihat itu, Muhammad, disebut Muhammad, Allah, umat ayahku ni. Oh, cepat-cepat pergi jumpa Nabi. Ayah, ya Rasulullah, umat ayah ada lagi dibakar dalam neraka. Allah, Nabi kata ada lagi. Maksud Nabi Ahmad Habidah, bagi Nabi, Nabi tidak reda seorang pun masuk neraka. Ada lagi. Nabi pergi, diriwayatkan Nabi sujud 3 hari tak bangun. Allah kata, angkat kepada wahai Muhammad, ya, izinkan aku bagi syafaat, aku izinkan. Barulah Nabi pergi. Nabi nak pergi dan aku nak ambil, malaikat tak izin. Wahai Muhammad, mutalib masa memasuk dalam neraka, terpadamlah api neraka selama-lamanya. Biar malaikat yang pergi, malaikat yang ambil. Nabi tidak akan meredha umat dia masuk neraka. Nabi akan usaha juga. Tapi bagaimana kita dengan Nabi? Kita apabila sebut nama Nabi, kita tak nak rasa selawat kepada Nabi. Itu yang masalah kita. Maka banyakkan selawat. Saya nak bagi tip yang keempat ni. Keempat. Tutup dulu lah. Nampak sah. Dia sendiri mudah ya. Kalau dia mau ni ramah, tengok muka berceram boleh kau, dia nak mari tengok muka je ni kan. Tak berapa dah tu. Lepas tengok muka pintu tak berapa. Kita beri lah. Last ya. Tip tolong buat ya. Siapa buat, dia dapat. Siapa buat, dia bertuah. Tuah badan. Tolong buat. Saya bagi tip yang keempat. Antara maghrib dengan isyak. Tolong buat. Pintu langit sedap terbuka. Apa? Selawat kepada Nabi, selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Tolong selawat, tolong itu saja. Nak paling ringkas, 4 kataan. Sallah, 1. Allah, 2. Ala, 3. Muhammad, 4. 4 patah saja. Sallallahu ala Muhammad. Baca dengan sebilangan tentera Badar 313 kali selepas sembahyang maghrib. Tolong buat. Siapa buat, dia dapat 3 yang tidak dapat pada orang lain. 1, kata ulama, disayangi, dihormati, dikasihi oleh seluruh orang. Tengok wajah dia, tengok muka dia, kena. Bini nak marah, tak jadi nak marah. Nak bercerah, tak jadi bercerah tambah. Buat lah. Tapi boleh buat.
Buat sekali nak boleh selalu. Oh, tak ambil baca semalam tak boleh. Oh, semalam baru. Buat berpanjang-panjang. Duduk kapur ke kena kita kasih. Allah, Tuan Iskandar mari dah. Kita dia memang kenal. Ha, bunyi dia tu. Dikasihi, disayangi. Mana-mana orang yang tempat-tempat, mana-mana anak kita duduk mana-mana negeri, mana-mana anak-anak terkerja, orang tak apa-apa kena dengan dia. Baca, baca. Semakin benci, dia semakin bertambah saya. Besar pertama. Dia kan bertambah. Tak boleh benci sikit apa. Sebab waktu mas kahwin dibayar dalam syurga. Ingatlah baik. Bertauknya Adam dengan Hawa kasih kerana ni selawat Nabi. So kedua, kedua, tidak dikenakan fakir atas harta diri dia. Tak kena sesak. Apa susah pun ada jalan keluar. Ketiga, akan hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama maha. Ingat umat Nabi Muhammad istimewa yang tidak ada pada umat lain, iaitu dengan dua cahaya yang tidak ada khusus untuk umat Nabi Muhammad. Cahaya apa tuan-tuan? Yang sahabat kata, bagaimana kamu kenal umat kamu ya Rasulullah? Aku kenal seperti seolah-olah aku naik di atas satu bukit, kemudian di bawah itu semuanya haiwan-haiwan, binatang-binatang yang warnanya hitam, tapi ada haiwan itu kepalanya putih. Aku tengok pasti jauh pun aku nampak. Itulah umat aku, umat Nabi Muhammad. Kerana apa? Gharran muhajjali min atharil wudu. Kerana atas dunia dia ambil wudu untuk solat pergi ke rumah Allah Subhanahu taala. Bukan ambil wudu nak sembahyang di rumah. Dah ambil wudu datang ke rumah Allah. Hari akhirat jauh Nabi kena ada. Tolong-tolong kita baiki diri kita. Tolong-tolong kita laksanakan untuk diri kita. Hari akhirat tidak ada cahaya di dalam kubur. Tidak ada cahaya di padang mahsyar. Tidak ada cahaya di siratul mustaqim. Tapi orang yang dua ialah orang selawat ke Nabi, ada cahaya. Satu wudu, yang kedua cahaya selawat Nabi. Duduk dalam kubur, duduk di siratul mustaqim, mana-mana tempat ada di sana cahaya. Yang Nabi tengok kena umatku. Orang tak tahu mana kita, tak mana. Tapi cahaya lah. Macam boleh lah buat roblok tengah malam. Ni, lampu picit jauh. Nah, tu kenapa dah? Oh, roblok. Kona. Ni. Lagu tu Nabi tengok. Umatku. Selamat orang itu. Maka dengan dua, iaitu selawat pada Nabi, jaga untuk datang ke rumah Allah Subhanahu. Itu saja pada malam ini. Itu saja. Dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Yang baik itu daripada Allah. Lemah itu daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.